Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh ya guys, hari ini aku mau unboxing HP baru ya guys, barusan beli. Oke ya guys, ikut saja ya guys. Oke guys, jadi ini ya, tadi barusan beli HP nih, Realme C30. Yang biasa aja ya guys belinya, enggak yang mahal. Cuma kan ini maksudnya sudah punya HP yang satu ya, HP cadangan ya, itu enggak tahu nih. Punya HP dua-dua nih. Oke ya guys, kita unboxing saja ya. Nah, jadi nih di sini Realme C30. Nah, udah kelihatan enggak guys? Nah, di sini ada power. Nah, power apa nih? Tuh kelihatan enggak? Power unlock. Nah, di sini ada apa? Baterainya 5000 mAh. Nah, guys, termasuk kuat ya, guys. Dan di sini ada 85 mili ultra slim. Di sini ada 16,5 cm full screen. Nah, itu guys. Di sini juga ada barcode-nya, di sampingnya ada Realme tadi tulisannya. Di samping juga ada Realme-nya di bawah. Ini apa ini, ada tulisan R kayak gini ya. Nah, kemudian di belakangnya ini tadi ya. Di bawahnya juga ada tulisan ini guys. Nah, mungkin kelebihannya ya guys, di depannya ini ada C30. Nah, di bawahnya ini ada Realme, di atasnya R. Oke ya guys, kita buka saja. Oke guys, kita buka ya guys tuh. Nah, jadi seperti ini ya guys, warnanya warna kuning kotaknya. Ini ada kotak lagi ini. Ini ada buku apa nih, buku petunjuk. Oh, ada stiker. Stiker atau apa ini? Tuh. Oh, ada buku petunjuk, manual book. Ini guys, kecil banget ya manual booknya. Ini ada kartu, dapat kartu deh, U. Kartu assist dapat bonus. Potanya berapa tadi? 8 GB guys, dapat bonus. Nih kartunya. Kemudian ini apa nih, nota pembelian. Ini ada garansinya juga ternyata guys. Ini loh, ini garansi loh. Oh iya, ini ada garansinya. Kayak kalau nggak salah garansinya nih. Atau ini ya kalau nggak salah ya. Garansi juga ya kalau nggak salah nih. Atau manual book. Fingerprintnya mana nih? Tuh, nggak ada fingerprintnya bu. Ini habis guys kotaknya tuh. Oh, mana fingerprintnya nih, gak ada. Oh ini guys tuh, fingerprintnya di sini ternyata. Di dalam diam sini. Oke, ini kosong. Kita buka ya guys tuh. Nah ini HP-nya. Kita singkirkan dulu kita. Kita lihat yang di dalam ini. Nah, ini dapat nih guys. Kabel casan, kemudian ada casan HP-nya. Nih casan HP-nya yang 5000 mAh. Ini kosong ya habis. Itu nggak ada lagi kosong. Nah, tapi ini nggak tahu berapa wattnya ya guys. Nggak kelihatan saya, mata saya nggak kelihatan nih. Wattnya berapa? Nah, kita lihat guys, kita buka nih. Sudah Type-C atau belum? Katanya sih keluaran tahun 2022 yang terbaru. Sudah Type-C apa belum? Belum, guys. Ininya masih belum Type-C tuh. Iya. Namanya HP harga 1.200 ya, guys. Apalagi Realme kayak gini. Ya, maklum lah ya, guys. Ininya masih belum Type C, masih yang dulu. Oke, okay. Kita buka ya guys HP-nya tuh. Nah guys, jadi kayak gini tampilan HP-nya ya guys tuh. Di belakangnya kayak gini, enak nih guys. Ini juga enak. Jadi kalau kita atau nempel guys, apa namanya ini? Sidik jari kita nempel. Mas, ini kameranya berapa, ini kameranya
Bukan, megapikselnya. Kamera megapikselnya berapa ya guys? Ini saya kurang tahu ya. Eh, lihat di bawah. Loh. Berapa? Awas. Gak ada. Oh, berapa? Mati loh bumbu. Hehe, jadi berapa tadi lah kamera depannya juga? Di HP-nya. Di HP-nya mana? Oh iya, nanti kita lihat di dalam HP. Kita buka ya, guys. Jadi tampilannya kayak gini dulu ya, guys. Nah, ini ada kamera di belakangnya, ada lampunya juga kayak gini tuh. Terus tampilan depannya kayak gini. Ini ada ini juga, kamera depannya. Terus di samping sini polos aja, guys. Gak ada ini kayaknya pinjer fin-nya. Nah, polos di depan, polos juga di atas. Di bawah ini ada apa nih, speaker apa ini namanya, jack ya, jack. Terus ini ada apa nih, USB, USB jack apa sih untuk pengecasan, susahnya ngomong. Nah, terus oh ini guys, sebelah sini ada apa namanya nih, volume ya, naik ke bawah turun, naik dan turun. Ini juga ada volume apa, power mati dan hidup sini. Terus untuk anunya di mana ya, kartunya ya? Oh, kartunya ini guys tuh. Kartunya tuh sini ya. Udah guys, cuma gitu aja, kita hidupkan saja ya. Nah, tuh guys tampilan awalnya. Nah, gitu ya. Nah. Tampilan awalnya agak lama juga ya guys. Nah, tampilan awalnya guys tuh. Oke deh. Tuh bagus juga sih tampilan awalnya ya guys. Terus kita lihat yang aneh tadi ya guys, berapa megapikselnya. Rp10,15 GB. Jadi ini guys, ini 32 GB ya, tuh lihat kelihatan gak tuh, 32 GB ini memori penyimpanannya, 32 GB, lumayan sih. Loh, terus kita lihat lagi apanya lagi ya, penyimpanannya sudah, kameranya di mana, melihat yuk kameranya, tentang ponsel. Nah, tentang ponsel guys, ya nih, nama perangkat Realme C30 versi UI Realme Go Edition versi Android 11 guys, sudah nih ya, Android 11. RAM-nya 2 GB, prosesornya 8 inti ya, apa tuh maksudnya guys. Kemudian penyimpanan perangkatnya tadi 32 GB. Kemudian apalagi nih, SIM 1, SIM 2 juga ada. Nah, kayak gitu guys jadinya ya. Jadi sudah lumayan ya guys, sudah Android 11. Cuma apa namanya nih, kameranya yang belum saya tahu. Bentar ya, kameranya itu berapa, kita buka kameranya dulu mungkin. Oh iya guys, kita lihat tuh kameranya, penyimpanan jalur, fungsi tombol, suara kamera, ukuran, kualitas gambar. Ya kurang tahu saya guys, kalau kameranya ini berapa. Ke internetnya. Internet. Terus dilihat ya itu kan. Ber.
Tuh. Ya lumayan lah kameranya, guys. Namanya juga HP 1.200. Kameranya ya lumayan lah. Tuh, videonya juga ya. Namanya juga. Tuh, responnya juga lambat. Tuh. Kamera depannya ya guys, selfie-nya kita lihat ya guys. Yo. Malam ya guys, namanya juga HP kayak gini. Kadapnya kadap bener deh. Aduh. Ya malam ya guys, namanya juga gitu. Gak apa-apa ya guys, namanya juga HP coba tambahan gitu lah. Oke ya guys, jadi itu aja vlog kali ini ya guys. Nanti kalian tulis sendiri ya, kameranya berapa, depan kamera belakang juga berapa, cari sendiri lah atau tulis di kolom komentar, cari di internet bisa. Oke, jadi itu aja vlog kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share dan ditekan loncengnya ya guys. Oke ya guys, dah. Nau. No. Matikan. Loh, kok matikannya apa? Karena dicabut kartunya. Oh, sayangnya. Enggak ambil. Terus jadi ada apa kartu? Pakai kartu sudah dulu. Oh. Nah, simpannya nanti. Jangan sampai hilang nah ininya nanti.